Dan ini saya print di kertas media, yaitu foto, kertas foto 160 apa 120. Ini hasilnya, bro. Tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Klik Print Solution. Kali ini iya saya yang berbagi sedikit tip mengenai sebuah tinta yang aman untuk printer Anda, khususnya di printer Epson, yaitu menggunakan tinta art paper. Dan di sini kemarin ada yang request dari komenan YouTube saya, itu bang coba bang tesin apa tinta rekomendasi buat tinta art paper yang bagus buat merek Epson. Nah kali ini saya ingin mewujudkan buat si abangnya tinta rekomendasi buat printer Epson, yaitu pigment atau art paper. Nah ini dia tinta bullying kemasan seperti ini 003, yaitu dengan kapasitas 80 mili, kualitas premium. Kali ini saya coba di printer saya, yaitu Epson L110 atau L310, itu sama aja. Dan di sini sudah saya tes menggunakan tinta bullying kualitas premium. Di sini saya menggunakan settingan ya bro, bukan standar, karena ini buat hasil lebih maksimal. Sebenarnya ini printhead masih bagus, tuh masih full. Tapi alangkah baiknya buat percetakan atau buat cetak itu, agar kualitas gambar lebih bagus, itu menggunakan settingan. Nah, di sini saya tinta menggunakan art paper dari Buring 003 seperti ini, dan ini hasilnya seperti ini menggunakan settingan RGB, yaitu premium glossy, menggunakan hack agar hasil lebih pekat dan lebih tajam. Nah ini di kertas glossy atau kertas stikernya dia bro. Jadi kalian udah lihat tajam banget. Dan di sini pun tadi saya sudah coba menggunakan kertas HPS. Nah ini kertas HPS, nggak jauh berbeda tuh, tajam banget. Ini HPS biasa, tapi dia nggak ada mengkilatnya ya. Dan yang ini di kertas stiker, ini tipis sih, sekitar 100 atau 120 gram kertasnya dia. Kebetulan ini request dari customer saya, dia pengen bang pesan printer Epson tapi menggunakan tinta art paper. Nah, dan kasih saran rekomendasi tinta apa yang bagus buat printer itu bang. Kebetulan ini saya akan kasih ke customer saya. Dan di sini tinta kemasan seperti ini bisa kalian dapatkan di toko Clippy Solution, yaitu di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, nanti linknya saya cantumin bro. Dan printer seperti ini bisa kalian dapatkan, ini sebenarnya L310 ya bro ya, karena casing atasnya nggak ada, jadi kita pakai L310 nya jelek banget casing atasnya, kita menggunakan L110. Dan di sini kalian boleh coba ya bro, boleh lihat seperti apa bagusnya tinta bullying art paper ini menggunakan kertas stiker 120 gram, settingan RGB premium glossy. Nah, kalau lebih seperti itu bro. Bagus dan pekat. Di sini digaruk-garuk seperti ini pun dia, oh, tidak pudar ya bro, digaruk-garuk. Garuk-garuk tidak pudar. Tuh. Warnanya sedikit karena ini dari kertasnya. Krik-krik. Tidak, masih bagus, bro. Jadi, rekomendasi buat kalian semua yang buat usaha percetakan atau stiker, tinta premium art paper dari Buring itu sangat rekomendasi buat kalian semua. Nah, jika kalian ingin memesan printer sekalian paket berikut tinta art paper atau tinta sublim atau tinta D standar,
kita tersedia juga. Nah, tinggal Anda request atau datang langsung ke Workshop Grupi Solution yang ada di Jalan Jelamba Selatan 2, Gang 15, nomor 33B, Grogol, Jakarta Barat. Telepon langsung ke nomor telepon yang ada dalam deskripsi video ini, Bro, di nomor telepon 08129045513. Perintah seperti ini dalamannya udah bersih semua ya, Bro, ya. Tuh. Bersih putih semua, ini saya daur ulang, udah cuci semua. Jadi begitu sampai ke customer saya ini, printer sudah fresh dan siap kerja keras. Dan di sini full nozzle ya, Bro, ya. Kilometer masih low, ini karena saya ganti IC EEPROM jadi 0 km. Seperti itu, Bro. Ini mau coba di apa? Air pun tidak luntur. Pasti tidak luntur kalau seperti ini karena saya udah coba. Jadi itu aja, Bro, ngasih saran atau tinta rekomendasi dari printer Art Paper khususnya di merek Epson. Ya, ini dia jawabannya. Tinta bulking kualitas premium Art Paper kemasan 80 ml. Silakan Anda kontak langsung atau datang ke WhatsApp kami. Kami siap melayani Anda. Jangan lupa di like, di share. Jika ada pertanyaan, silakan Anda komen dalam deskripsi video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Thank you and bye-bye, Bro.